Untuk menjaga keamanan hari Natal, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Inspektur Jenderal Unggun Cahyono, mengadakan peninjauan terhadap 3 gereja di Jakarta. Hal tersebut dilakukan sebagai antisipasi keamanan terhadap umat Kristen yang merayakan hari Natal besok. Unggun Cahyono menerjunkan kurang lebih 3.000 personil untuk mengamankan 300 gereja yang tersebar di seluruh Jakarta. Pada kunjungannya yang berakhir di Gereja Santo Yosef Matraman, Unggun Cahyono menyatakan perayaan Natal tahun ini berjalan tertib dan aman. Semuanya berkat partisipasi seluruh elemen masyarakat Jakarta. Malam hari ini kita amankan 306 gereja yang melaksanakan Misa Natal. Jadi kekuatan tadi jam 15.00 kita laksanakan apel pengamanan gabungan Polri, BKP, Pangdam Jaya, dan TNI dari Polri. Untuk pelaksanaan Misa Natal alhamdulillah sampai sekarang aman dan baik. Kekuatan yang kita turunkan malam hari ini 3.941 personel untuk seluruh wilayah kita. Gabungan ya. Jadi jam 3 kita adakan di Mamuda gabungan. Jadi Polri di backup dari TNI dari Kodam Jaya. Soalnya ada teror. Ada teror apa, Pak? Enggak ada. Ada temuan benda mencurigakan gitu, Pak? Enggak ada. Semoga tidak ada aman-aman kita damai. Terima kasih ya.